Insya Allah memang sama-sama memiliki banyak peluang, meskipun di babak kedua kami lebih mendominasi, sempat tertinggal dengan gol penalti, tetapi saya tetap mengapresiasi kerja keras pemain-pemain saya yang tertinggal 2-1 akhirnya menjadi 2-2. Mudah-mudahan ini langkah awal yang baik dengan mendapatkan poin untuk dua sisa pertandingan. Terima kasih. Saja Franky, bagaimana tanggapannya sudah bekerja keras namun harus puas dengan raihan satu poin di kandang? Ya, untuk sore ini saya bersama tim, bersama senior-senior sudah bekerja dengan keras mendapatkan hasil walaupun seri, tapi itu adalah poin yang penting bagi kami dan harusnya kami menjadikan itu motivasi untuk pertandingan-pertandingan berikut kami bisa menampilkan yang terbaik dan bisa meraih hasil yang diinginkan. Ya, tentunya yang saya lakukan itu bagian dari taktik strategi yang saya mainkan ketika mulai dari latihan, di mana saya menginginkan dua pemain ini masuk dalam kondisi fresh ketika lawan sedikit kelelahan dan terbukti lebih mendominasi di babak ini. Tentunya pasti akan melakukan evaluasi, ini tidak hanya Persikabo saja, tentunya semua tim saya yakin di Liga 1 ini pasti akan ada evaluasi dan saya sudah mengevaluasi lini-lini mana saja yang akan kami menambah pemain, tapi yang jelas sudah ada gambaran kami, sudah ada di planning kami, saya dan juga berkomunikasi dengan manajemen berjalan sangat baik. Mudah-mudahan pemain-pemain yang saya inginkan segera hadir, ya, karena persaingan semakin ketat, kami juga sekarang berada di posisi zona degradasi, makanya itu perlu perubahan signifikan untuk bisa bangkit di putaran kedua. Karena memang tentunya semua evaluasi mereka sampai saat ini, sampai saya masuk beberapa pertandingan kurang ada kontribusi, tentunya hal yang wajar di dalam sepak bola mesti akan ada evaluasi. Jadi Rafael sama ini sudah tidak di tim lagi. Ya yang jelas ketika saya datang ke sini posisinya sudah ada di bawah. Paling tidak minimal kita harus bisa selamat dari zona degradasi, tetapi nanti kalau akan lebih bagus, prestasi memungkinkan itu lebih bagus, makanya saya lihat putaran kedua bagaimana performa tim kami. Tetapi yang jelas target utama minimal untuk musim depan kita masih tetap berada di Liga 1. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.